Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala sampai dengan detik ini, siang ini, masih memberikan kita nikmat karunia yang besar berupa kesehatan, berupa kesempatan waktu luang, yang dengan dua nikmat tersebut mestinya kita gunakan dalam rangka taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, kita gunakan dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak dalam rangka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah sekalian, salawat dan salam juga senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti jalan jihad serta jalan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan baik dan benar. Kemudian tidak lupa saya ingatkan kepada diri saya juga para jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan, memperbaharui takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, dengan jalan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala bahkan menyebutkan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kalian karena sebaik-baik bekal bagi kalian adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berakal. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa tazawwadu, berbekallah kalian, fa inna khairaz zadi taqwa, karena sesungguhnya bekal terbaik bagi kalian adalah bekal takwa. Ayat ini menerangkan kepada kita, siapapun kita, sebagai apapun kita, profesi apapun kita, maka bekal terbaik kita adalah bekal takwa. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala hari ini berikan amanah jabatan kepada kita, maka tidak ada bekal terbaik orang yang dianugerahi atau orang yang diberikan amanah jabatan pada hari ini kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian ada di antara kita yang menjadi seorang pedagang, maka tidak ada bekal terbaik bagi seorang pedagang kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian kita menjadi seorang pegawai, maka tidak ada bekal terbaik bagi kita kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh kita menjadi kepala rumah tangga, maka tidak ada bekal terbaik bagi kita kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pejabat, tidak ada bekal terbaik dia kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena dengan bekal takwa yang dia miliki,
dengan jabatannya, dia tidak akan pernah menyelewengkan dengan jabatannya tersebut. Dia tidak akan mencari atau bahkan meraih jabatan tersebut dengan cara-cara yang haram. Dia tidak akan mencari jabatan tersebut dengan cara-cara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia berbekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian seorang pemimpin, seorang pejabat tidak dibekali dengan bekal takwa, maka yang terjadi adalah penyalahgunaan amanah, penyalahgunaan jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amanah kepadanya. Dia gunakan amalan, dia gunakan jabatan tersebut untuk kepentingan pribadinya. Dia gunakan jabatan tersebut untuk kemudian semakin meningkatkan, memperkaya dirinya, tidak untuk kepentingan rakyatnya, tidak untuk kepentingan orang-orang yang dia pimpin, dan tidak berlaku adil kepada rakyatnya. Bahkan itulah yang terjadi kalau kemudian kita jauh dari bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Nabi SAW telah menjamin bagi orang-orang yang tidak menyalahkan amanah, bagi orang-orang yang tidak menyelewengkan amanahnya, kelak di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala jamin dengan satu naungan yang pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhilli yauma la dhilla illa dhilluh. Pada hari itu ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan pada hari itu kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan imamun adil, adalah seorang pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang amanah terhadap jabatannya, seorang pemimpin yang tidak menyia-nyiakan dan tidak menyalahkan amanah jabatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Dilaksanakan amanahnya tersebut, dia tunaikan amanahnya dengan jalan memberikan amanah bagi rakyatnya yang mestinya diterima oleh rakyatnya, memberikan hak yang mestinya diterima oleh orang-orang yang dia pimpin. Dia tidak ambil hak orang yang dia pimpin, dia hanya mengambil haknya saja dan memberikan hak yang menjadi orang-orang yang dipimpinnya. Maka kelak imam yang seperti ini atau pemimpin yang seperti ini akan mendapatkan naungan insya Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, jika dia kemudian menyia-nyiakan amanat tersebut, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada bekal terbaik bagi seorang pemimpin yang diberikan amanah jabatan kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita seorang pedagang, seorang bisnismen, seorang yang bergelut dalam dunia bisnis, maka tidak ada bekal terbaik bagi kita kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwanya, dia akan jaga perdagangannya, dia akan jaga jual belinya dengan jual beli yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan jaga perdagangannya, dia akan jaga rezekinya dari jalan berdagang tersebut dengan hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan cara-cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga kalau kita seorang kepala rumah tangga, maka tidak ada bekal terbaik bagi kita kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal takwa tersebut, kita akan membina keluarga kita dengan jalan-jalan atau dengan cara-cara yang telah ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka dengan jalan tersebut, dengan bekal tersebut, jadilah keluarga kita keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan akan bisa membentuk masyarakat-masyarakat yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membentuk masyarakat-masyarakat yang kemudian tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk kepada aturan-aturan Allah dan Rasulnya. Inilah bekal terbaik bagi kita, siapapun kita, pada profesi kita, apapun kita di dunia ini, tidak ada bekal terbaik bagi kita kecuali bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, saya juga mengingatkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang menerangkan kepada kita tentang fase kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala sebutkan, Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba yakhluqu ma yasha wa huwa 'alimul qadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dialah zat yang telah menciptakan kalian dari masa lemah, min dha'fin tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, kemudian dari masa lemah itu kalian menjadi kuat, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaiba, kemudian
dari masa yang kuat kemudian masa yang lemah lagi, dan kalian akan menjadi masa yang lemah dan beruban. Inilah fase kehidupan manusia yang pasti terjadi. Fase yang pertama adalah fase di mana kita mengalami fase lemah, tidak bisa berbuat banyak, tidak bisa berbuat apa-apa. Kita hanya bisa meminta kepada kedua orang tua kita. Kita hanya bisa menangis. Kita hanya bisa merengek kepada kedua orang tua. Tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan. Kemudian setelah itu, Allah lewatkan fase itu. Allah berikan kita kepanjangan umur. Allah berikan kita kelebihan umur untuk masuk pada fase yang kedua, yaitu fase kuat. Fase kuat, di mana fisik kita pun kuat, pikiran kita pun kuat, semangat kita pun kuat, cita-cita kita pun kuat. Inilah fase yang kedua. Kemudian setelah itu, mimbak didofin kuwatan wasyaibah. Kemudian setelah fase kuat itu, kita akan mengalami fase lemah dan beruban. Inilah tiga fase yang pasti akan dialami oleh manusia. Kalau toh ada manusia yang kemudian tidak sampai pada masa mudanya, masa tengah ini, ada juga di antara kita yang sampai kepada masa yang tengah ini. Kemudian ada juga yang kemudian diberikan kelebihan umur, fase yang ketiga pun akan dia lalui, yaitu fase lemah dan beruban. Sekarang para jamaah sekalian, kita kemudian tinggal melihat introspeksi kepada diri kita semua, kita masuk pada fase yang mana, maka kita harus perhatian kepada fase tersebut. Karena fase, tiap fase yang kita lalui, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua fase yang kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakannya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini mungkin kita masuk pada fase yang kedua, yaitu fase yang kuat, fase muda, fase pemuda. Inilah fase yang penting yang mesti harus kita perhatikan. Inilah fase yang ditaruh oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah. Sebelum lemah, kemudian kuat, kemudian lemah dan beruban. Fase ini yang tengah inilah fase yang paling urgen, fase yang paling krusial bagi kita semua. Dan fase inilah yang menjadi penentu kebangkitan umat Islam. Fase inilah yang kemudian menjadi penentu kembalinya umat Islam kepada kejayaannya. Atau fase inilah yang menjadi penentu runtuhnya kekuasaan Islam. Fase inilah yang menjadi runtuhnya kemunduran Islam. Fase inilah yang menjadi penentu kembalinya, mundurnya umat Islam dari kejayaannya. Maka saya mengajak pada diri saya dan pada jamaah sekalian untuk memperhatikan masa yang kedua ini. Masa yang muda ini. Seandainya kita sudah melewati masa ini, maka jangan biarkan yang kalau kemudian kita diberikan anugerah anak-anak kita, jangan kita biarkan anak-anak kita melewati masa yang tengah ini, kemudian sampai kepada masa yang ketiga dan beruban tanpa berbuat apapun untuk Islam, tanpa kemudian memberikan sumbangsih apapun untuk Islam. Jangan demikian. Bahkan kalau bisa, kita jadikan anak-anak kita di fase yang tengah ini adalah anak-anak muda yang berperan untuk Islam, anak-anak muda yang memberikan kontribusi untuk Islam. Karena masa muda ini akan dimintai pertanggungjawaban, dan kita sebagai orang tua pun akan dimintai pertanggungjawaban terhadap fase anak-anak yang dilalui oleh anak-anak kita. Kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala ketika anak kita sampai kepada usia tengah atau sampai kepada usia pemuda ini. Kita tidak pernah mengarahkan anak-anak kita, kita tidak pernah membimbing anak-anak kita, kita pun akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kalian lakukan terhadap anak-anak kita sehingga kemudian fase muda yang dia lewati, masa muda yang dia lalui, berlalu dengan kemaksiatan, berlalu dengan foya-foya, berlalu dengan tidak ada kontribusi terhadap Islam. Ini yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Karena inilah fase yang paling penting dalam kehidupan kita sebagai seorang manusia, dan ini adalah fase yang paling penting bagi perjuangan umat Islam pada hari ini. Kalau kita lihat sejarah dalam Al-Quranul Karim, kita lihat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ketika kemudian beliau menghancurkan berhala-berhala tersebut, itu beliau lakukan ketika beliau masih muda. Faja'alahum judadan illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un. Qalu man fa'ala hadha bi'alihatina innahu laminadh dhalimin. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim.
Maka Ibrahim pun menghancurkan berhala-berhala tersebut, dan dia sisakan yang paling besar. Supaya apa? Supaya nanti mereka kembali, mereka akan bertanya, man fa'ala hadza bi'alihatina? Siapa yang telah menghancurkan berhala-berhala kami ini? Siapa yang telah merusak berhala-berhala kami ini? Qalu sami'na fatay yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka mengatakan yang menghancurkan berhala-berhala tersebut adalah seorang pemuda yang bernama Ibrahim. Ini fase yang penting, fase yang masih kuat tenaganya, masih kuat pikirannya, masih kuat cita-citanya, masih kuat semangatnya. Oleh Nabi Ibrahim dipakai untuk berdakwah, dipakai untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, dipakai untuk kemudian berjihad melawan penguasa yang zalim pada waktu itu. Dihancurkan berhala-berhala tersebut, seorang diri beliau hancurkan berhala-berhala tersebut. Akhirnya beliau pun ditangkap, kemudian diikat, kemudian dibakar, dan Allah Subhanahu wa taala selamatkan. Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, selamatkanlah Ibrahim, dinginkanlah dirimu, sehingga kemudian Allah selamatkan Nabi Allah Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ketika itu beliau adalah usia yang masih muda. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang kemudian digoda oleh Imra'atul Aziz, oleh seorang perempuan yang cantik luar biasa, Imra'atul Aziz, pemimpin ataupun istri dari raja di Mesir pada waktu itu. Maka perempuan-perempuan yang ada pada waktu itu mengatakan, wa qala nisfatun fil madinati Imra'atul Aziz turawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha hubba inna lanaraha minadh dhalimin. Perempuan-perempuan pada waktu itu di kota Mesir mengatakan, sungguh Imra'atul Aziz turawidu fataha, dia telah menggoda fatahnya, dia telah menggoda anak mudanya. Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam yang masih muda, yang mengalami ujian yang para ulama mengatakan tidak mungkin orang akan bisa melaluinya dengan mudah, yaitu apa? Digoda oleh seorang perempuan yang luar biasa kecantikannya, bahkan digambarkan istri seorang raja, istri seorang penguasa pada waktu itu. Tentu bukan main, tentu bukan sembarang perempuan kalau dia menjadi seorang istri seorang raja. Itu masa ujian yang berat yang dialami oleh Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Namun Nabi Yusuf mengatakan, tidak, ya, innahu rabbi ahsana maswaya, innahu la yuflihu dhalimun. Sungguh Tuhanku telah berbuat kebaik kepadaku, dan sungguh tidak akan pernah selamat, tidak akan pernah bahagia orang-orang yang berbuat dhalim. Nabi Yusuf terhindar dari godaan tersebut. Pada waktu itu usianya masih muda, di mana usia muda adalah usia yang sangat-sangat rentan dalam usia-usia begini ini. Dan kita lihat fakta hari ini, kita lihat fenomena hari ini, bagaimana kemudian pemuda-pemuda kita banyak yang kemudian menghambur-hamburkan, melampiaskan hawa nafsunya, bersenang-senang, pergaulan bebas, khamar, narkoba, dan lain sebagainya, memperturutkan hawa nafsunya. Sulit bagi anak-anak muda hari ini untuk kemudian menahan hal tersebut. Kenapa? Karena mereka, musuh-musuh Islam, menyadari merekalah generasi-generasi yang pasti akan bisa membangkitkan Islam kalau mereka dibiarkan. Musuh-musuh Islam menyadari mereka ini, pemuda-pemuda ini adalah yang akan menjadi kunci kembalinya sejarah kejayaan umat Islam. Maka kemudian inilah yang menjadi prioritas bagi musuh-musuh Islam untuk merusak Islam hari ini. Siapa itu? Pemuda Islam hari inilah yang menjadi sasaran bagi mereka. Maka para jamaah sekalian, ini menjadi tugas kita sebagai seorang pribadi orang tua, dan ini menjadi tugas kita sebagai umat Islam yang ingin memberikan kontribusi kita untuk Islam. Maka jadikan, bimbing anak-anak muda kita ini, arahkan anak-anak muda kita ini, berikan anak-anak muda ini kegiatan-kegiatan yang positif, arahkan anak-anak muda ini dengan kegiatan-kegiatan yang banyak bermanfaat untuk mereka dan bisa memberikan kontribusi untuk Islam. Jangan kita biarkan anak-anak muda yang ada pada hari ini larut dalam tipu daya musuh, yaitu memperturutkan hawa nafsunya, pergaulan bebas, dan lain sebagainya. Kemudian para jamaah sekalian, setelah itu nanti kita akan mengalami fase yang ketiga, yaitu fase lemah dan kemudian beruban. Apalagi yang bisa kita lakukan, ya kan? Kalau kemudian kita sudah melewati masa itu, yang mungkin bisa kita lakukan adalah memberikan dorongan tadi, memberikan semangat untuk anak-anak muda kita, supaya kemudian menggunakan masa muda yang ada, masa muda yang mereka lalui hari ini, dalam rangka kontribusi untuk Islam.
Sebab Nabi menyebutkan bahwasanya masa muda itu ditanya khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bergeser kaki seorang hamba sampai dia ditanya tentang umurnya dan sampai dia ditanya tentang masa mudanya. Umur ditanya, masa muda ditanya. Maka itu menunjukkan satu pentingnya masa muda tersebut. Umur sudah masuk masa muda. Namun Allah Subhanahu wa taala atau Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan umur manusia juga akan ditanya dan masa muda manusia juga akan ditanya. Bagi kita yang sudah melewati masa muda tanpa memberikan kontribusi untuk Islam, kita tidak akan putus asa. Jangan pernah kita putus asa. Yang penting kita terpikir dalam benak kita, terpikir dalam pikiran kita, ma huwa dauruna wa madza naf'al li nusratil Islam wal muslimin. Yang penting hari ini terbesit dalam benak kita, terbesit dalam benak kita, terbesit dalam pikiran kita, terbesit dalam hati kita satu pertanyaan besar. Satu pertanyaan besar. Ma huwa dauruna wa madza naf'al li nusratil Islam wal muslimin. Ma huwa dauruna? Apa kontribusi kita? Apa peran kita? Wa madza naf'al? Dan apa yang mesti kita lakukan li nusratil Islam wal muslimin dalam rangka menolong Islam dan kaum muslimin pada hari ini? Ini harus menjadi PR besar bagi kita semua. Apa yang menjadi peran bagi kita semua? Kita sudah melewati masa muda, kemudian melewati masa yang ketiga, jangan luput peran kita untuk Islam. Jangan biarkan waktu kita berlalu, umur kita berlalu, usia kita berlalu tanpa memberikan kontribusi untuk Islam. Sekecil apapun, kita harus berpikir apa yang mesti kita berikan untuk Islam. Waktu kita berikan untuk Islam, kita berikan. Sebagian harta kita bisa kita gunakan untuk kontribusi untuk Islam, kita berikan. Bahkan kemudian kalau toh kemudian nyawa kita membutuhkan, Islam membutuhkan, kita berikan nyawa kita untuk memberikan kontribusi untuk Islam. Demikianlah para jamaah sekalian. Sedikit nasihat yang mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita yang sudah melewati masa tua atau sudah melewati masa tengah ini, untuk kemudian fokus terhadap masa tengah yang sudah kita lewati untuk kemudian membimbing anak-anak muda kita. Jangan luput dari kontribusi mereka untuk Islam. Aku lu qouli hadza astaghfirullah li kulli dam fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi ashabihi ajmain, amma ba'd. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di khutbah yang kedua ini saya kembali menegaskan untuk kemudian berperan untuk Islam hari ini, ya. Sebab kita sudah mengetahui bersama kondisi umat Islam dan kaum muslimin hari ini. Al-islamu ya'lu wa la yu'la 'alaihi. Islam itu tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam. Kaum muslimin itu mestinya juga tinggi. Tidak ada yang boleh lebih tinggi dari kaum muslimin. Namun hari ini kita bisa menyadari, kita bisa melihat Islam tidak berada pada posisinya yang semestinya. Islam tidak berada pada tempatnya yang semestinya, yang tinggi, mengatur. Islam tidak diatur, tapi Islam yang mengatur. Kaum musliminlah yang memimpin, bukan kemudian selain Islam, selain kaum musliminlah yang memimpin. Tapi hari ini semuanya terbalik. Islam kemudian banyak dilecehkan, umat Islam kemudian banyak dilecehkan. Bahkan kemudian banyak umat Islam dan kaum muslimin yang dianiaya pada hari ini. Maka jangan lupakan pertanyaan besar tadi kepada diri kita semua, ma huwa dauruna? Apa yang menjadi kontribusi kita? Apa yang bisa kita perankan? Wa ma dza naf'al? Dan apa yang mesti kita kerjakan? Apa yang mesti kita lakukan li nusratil Islam wal muslimin? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ansur al-ikhwana al-mujahidina fi sabilika fi kulli makan. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma ansur man nasra ad-din wa khdul man khadal al-muslimin. Allahumma ansur al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansur al-mustad'afina fi Falastin. Allahumma ansurhum nasran mu'azzara. Allahumma ansurhum nasran mubina. Allahumma aftah lahum fathan qariban min indika ya rabbal alamin. Allahumma shfi mardahum. Allahumma shfi mardahum. Allahumma taqabbal mautahum shuhada.
Allahumma taqabbal mautahum syuhada. Allahumma taqabbal mautahum syuhada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimish shalah.